Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas tentang serba-serbi ikan koi. Sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, para pecinta ikan koi di seluruh Indonesia, hari ini saya berkunjung ke importir ikan koi terbesar di Surabaya, di Kota Pahlawan. Di sini saya berkunjung untuk melihat-lihat koleksi ikan koi import langsung didatangkan dari negara asalnya, yaitu negara Jepang. Sahabatku, pecinta ikan koi di seluruh Indonesia, di Mawar 21 Surabaya ini, importir ikan koi ini ada totalnya 19 kolam, di antaranya 11 kolam ikan langsung import dari Jepang, dan yang selebihnya itu adalah F1, yaitu campuran dari lokal dan impor. Mari langsung saja ikuti perjalanan saya untuk mengulas kolam-kolam yang berada di Koi Farm Mawar 21 Surabaya ini. Ada waktu sebentar. Mau tanya-tanya sebentar ya. Ini pembuatan kolamnya mulai kapan, Mas? 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Oh, ini F ya. Kira iya 150. Kalau harganya berapa kisarannya? Yang ini paling murah 750. Mulai dari terkecil tuh? Yang terkecil. Terkecil tuh 250.000. Kalau besar sampai? Yang F1? Iya. Paling 5 juta. 5 juta. Kalau yang impor paling murah 1,5 juta. 1,5 juta yang impor. Yang impor tuh yang sebelah sini. Apa yang di kolam-kolam itu semua? Semua. Semua itu. Nah, ini impor semua ini. Satu kolam itu F1. Oh, satu kolam itu ya F1. Impor di kecil kolam sini. Oh, di kolam sebelah situ. Mana, Mas? Murahnya cukup sering, satu bulan sekali. Oh, paling ngurusannya satu bulan sekali. Ini kolamnya berapa jumlahnya, Mas? Jumlah kolamnya itu juga ada ya? Itu ada. Oh, itu indukannya. Oh, ini anak aneh. Dibuang kemana? Di pantai.
40 ekor satu dus. Satu dus itu. Kirim kemana aja? Jauh, Makassar. Makassar, wah. Kadang Riau juga. Terus kalau kirim jauh itu apa? Jaraknya nggak mempengaruhi ikan nanti di jalan mati atau gimana? Oksigen kuat 2 hari. Oksigennya kuat 2 hari. Berarti dia naik pesawat by plane ya? Kalau Semarang dan Jawa Timur pakai kereta. Oh, pakai kereta. Banyak aja dikirim atau orang-orang langsung ambil sendiri ke sini? Banyak yang dikirim. Pakai lomba tuh yang sebelah bawah-bawah situ. Oh ya, atas itu. Paling bagus. Kalau ini harganya berapa ya besar-besar? Enggak tahu. Tuh ikannya. Kalau jantan sama betina. Oh, enggak mahal jantan malah. Kalau jantan badannya. Badannya itu ya, lencir ya. Kalau betina itu gemuk-gemuk. Jual, orang itu jual. Oh, bisa dijual. Sesuai pemesanan ya. Oh, kalau di area Surabaya atau Sidoarjo enggak ada, Mas? Ada, tapi pabrikan. Oh, di kemasan 1 kiloan. 1 kilo, 4 kilo. Kalau 1 kilo berapa? Macam-macam, tergantung merek. Tergantung merek. Berarti dikemasin sendiri-sendiri. Bisa lihat yang bagus sama Mas. Si kita lihat ikan yang importer yang kelas 1. Ini dia yang buat lomba-lomba kontes. Ini yang mana dulu, Mas? Berapa kolam? 11. Oh, ada 11 kolam. Ini semua yang ikut lomba? Bukan, kualitas lomba. Oh, ini kualitas lomba? Laku, 2 kolam. Oh, yang laku? Berarti sudah pemesanan orang ya yang ini ya, Mas? Oh, ini semua ini, Mas? Sudah laku semua? Ini sama itu, nomor 6. Ini jenis apa sih yang putih-putih itu? Osbon. Agak ada yang kuning-kuning ya? Kuning. Harusnya warnanya kuning, cuma nggak dikasih color. Oh, jadi warnanya kalau putih. Kalau dikasih color, takutnya warna merahnya keluar. Karena keluar. Jelek ya, berarti. Berarti dia khusus putih ya? Putih-putih atau kuning gitu? Kalau colornya... Ogon. Itu 1,5, yang paling kecil sendiri namanya apa jenisnya? Sama kayak yang itu ogon. Oh, ogon tadi ya. Ya, mah putih ogon. Ini laku. Jenisnya banyak sekali. Paling kecil 1,5 juta. Itu nanti kalau besar tuh warnanya tetap gitu. Kalau yang itu tetap kuning. Oh, tergantung air sama makan nih. Ini paling besar berapa senti, Mas? 85. Wih. Oh, yang polos putih itu jagoi? Bukan, penjina. Oh, yang putih itu? Hmm.
campur-campur ya jenisnya ya. Tapi yang banyak diminati soa. Yang soa. Yang merah-merah ada putih. Oh, merah hitam putih itu paling. Yang roda hitamnya merah. Yang dua itu dah. Yang belakang merah putih. Oh, yang itu. Soa. Kalau yang warna agak emas-emas ini apa namanya, Mas? Tuh, iya. Bijaku. Bijaku. Oh, ini yang paling besar ya, Mas? Ini 60 lebih. Ini ada paling lagi, besar? Ada lagi. Yang lagi? 80 berapa ya? 86 ya. Nggak muncul kan ya? Kuning kolam pertama tadi paling. Kalau... Oh, yang pertama tadi ya. Paling bagus. Itu nih soa. Oh, yang ini ya. Itu soa siap lomba. Di warnanya nyambung-nyambung kayak apa kriteria lomba? Iya, nyambung-nyambung. Jadi nyambung antara kanan sama kiri itu. Kalau balance itu malah enggak bagus ya. Bagus. Oh, yang balance-nya antara samping-samping itu. Tapi ini semua jinak semua ya, Mas? Kalau dipegang biasanya mau gitu. Yang sagoi itu mau. Oh, yang sagoi. Kalau yang lainnya enggak mau. Perawatan. Ini AC ini untuk apa, Mas? Untuk pendingin air. Kalau ikan datang baru.